Oke. Halo Kak Juwita, apa kabarnya Kak Juwita? Halo, aku gak baik. Kak Juwita, update dong nih lebaran tahun ini persiapannya seperti apa? Seperti biasa ya, cuman yang bedanya lebaran tahun ini adalah pertama kali aku tanpa papa. Nah itu maksudnya sedih pasti. Apa sih yang maksudnya kenangan yang pastinya kan banyaklah kenangan-kenangan sama papa gitu. Lebaran tanpa papa, apa yang dikenang gitu maksudnya sebelum besok lebaran? Banyak banget, jadi kayak masukin bulan puasa aja kan papa meninggalnya pas banget sebelum bulan puasa juga. Iya betul. Jadi kayak ada yang beda banget, karena kan biasanya dia tuh yang ngucapin selamat tahun, selamat muka, kayak gitu. Neng bukanya pakai apa, papa udah beli lontong, papa udah beli goreng, kayak gitu. Dan semuanya terasa beda karena itu udah gak ada semua saat ini gitu. Lebaran pun ya cuman bisa ketemu papa di tempat terakhir ya papa. Tapi biasanya kalau sama papa tuh lebaran ngapain aja? Pastinya ya sama bisa kumpah sungkeman maafan. Terus biasanya kita stay di apartemen pasti gitu, di apartemen untuk beberapa hari barulah kita pulang ke rumah gitu. Dan berarti ada hal yang hilang berarti ya di lebaran tadi. Ada banget. Karena biasanya itu kita tuh takbirnya itu kita udah bareng berarti. Ciao, udah ada di apartemen yang semua. Tapi biasanya kalau setiap lebaran tuh papa suka ngasih apa sih maksudnya nasihat apa gitu ketika kumpul. Kan maksudnya kan kumpulnya jarang ya maksudnya sama papa. Papa mah kalau untuk nasihat mah enggak harus lebaran enggak apa ya. Pokoknya di setiap kita lagi ngumpul atau ada pelajaran apa pasti dia kasih ujangan gitu buat kita gitu, buat anaknya masing-masing lah gitu. Tapi biasanya papa kalau setiap lebaran tuh minta apa sih? Ada hal apa yang harus pasti ada? Pasti dia ya? Minta sehat pasti. Pasti dia minta sehat, anak-anak papa pada sukses, panjang umur, bahagia, bisa kumpul-kumpul lagi anak-anaknya gitu sih. Selalu dia doain. Dan rencananya tahun ini lebarannya ada di manakah, di rumah kah atau seperti apa? Ya, acaranya ini pasti lebarannya di rumah mama aku. Bukan di rumah mama aku, tetapi di kakaknya mama, Wajul. Oke. Karena kan dia yang tertua di antara di mama aku kan dia. Oh, berarti maksudnya masih tetap sama keluarga besar juga ya? Iya. Itu biasanya nyiapin baju lebaran kapelan kah sama mama juga? Iya, pasti mama mau udah nyiapin semua. Mama udah nyiapin katanya bajunya warna putih ya, Neng. Oke. Jadi untuk cowoknya pun cari yang warna putih. Itu nyiapin sendiri kah memang udah disiapin sama mama? Mama yang nyiapin. Oh, mama yang nyiapin. Setiap tahun pasti mama yang nyiapin. Oh. Karena mama mau kembar sama anak-anaknya kan, sama anaknya mau cucunya gitu. Jadi mama yang nyiapin. Tapi makanan yang harus ada apa sih? Pastinya ya sayur ketupat kan, terus rendang, malbi itu ala Palembang. Pasti ada daging ala Malbi, terus opor pasti. Nggak mudik? Enggak, karena kan nggak punya kampung. Alhamdulillah orang Jakarta, Tangerang. Oh, berarti pas momen lebaran yang dinikmati apa sih ketika di Jakarta tuh? Pasti nyoba-nyobain masakan. Oke. Pastinya jadinya kulineran ya kayaknya ya. Di lebaran ini tuh pastinya aku tuh karena aku nggak punya kampung, nggak ada edisi-edisi mudik, jadi pasti aku keliling untuk nyobain semua masakan rumah-rumah gitu. Oke. Dan nyiapin THR berapa banyak kak biasanya kak? Asyik, karena kan harus ke rumah ini, ke rumah itu, ke rumah ini, ke rumah itu, jadi harus di cukup banyak udah dia. Alhamdulillah. Dan selama ini enggak, apa maksudnya enggak ngambil kerjaan lebaran kak? Enggak ada kerjaan di lebaran kak? Belum. Atau memang ditolak enggak, atau? Enggak, iya. Saat ini enggak, karena kan mau kesusahan ke papa aku kan gitu. Ke makamnya papa aku. Tapi ada kak tawaran-tawaran kak? Ada. Kayak lebaran waktu masih ada papa pun, lebaran hari pertama ini aku ada job. Oke. Di pinggir pantai di Bengkulu. Oke. Aku jalan sama papa waktu itu. Tapi sekarang enggak dulu deh. Aku mau kesusahan ke papaku aja. Oh, berarti berapa banyak tawaran kerjaan yang ditolak, Kak? Ada beberapa. Untuk kesusahan ke makam papa nih. Ada berapa? Dua kah atau tiga kah?
Empat kerjaan ditolak. Ntar aja dulu deh, ntar. Aku mau ke papa aku dulu aja. Oke, okay, Kak Anissa boleh. Kak Anissa, Kak Juwita. Maaf, bentar. Oke. Kak Juwi, apa itu kesibukannya sekarang, lagi ngapain aja nih? Alhamdulillah setelah endemi, aku merasakan lagi namanya off. Iya.